Number 1. Beberapa hari terakhir kita menyaksikan angka kematian yang meningkat. Walau tingkat kematiannya menurun. Tingkat kematian itu artinya angka statistiknya. Prosentase yang meninggal, jumlah orang meninggal dibagi jumlah kasus, memang menurun tingkat kematian. Memang menurun tingkat kematian. Tapi nominalnya, jumlah orang yang meninggalnya mengalami peningkatan. Tapi nominalnya jumlah orang yang meninggalnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Mikir. Number 2. Bapak Ibu sekalian, ingatkan seluruh anak buah, jika uang seperti itu diterima, maka kita telah merendahkan diri kita sendiri dan kita akan terlihat amat memalukan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita akan memalukan di hadapan keluarga kita sendiri. Jangan pernah rendahkan kewenangan itu dengan mau menerima hitungan rupiah. Sebesar apapun rupiah yang ditawarkan, jawab. Kewenangan dan tanggung jawab yang ada pada saya tidak bisa dirupiahkan. Bapak-Ibu sekalian, ingatkan pada seluruh jajaran bahwa dua tipe godaan ini akan ada terus. Dan yang berada di garis paling depan adalah yang paling sering menghadapi cobaan ini. Tapi saya ingin semua pulang dengan perasaan percaya diri. Saya bukan bagian dari orang-orang yang memperjualbelikan kewenangan. Saya bukan bagian dari orang-orang yang menggerogoti pemerintahan karena kewenangannya dijual dengan rupiah-rupiah itu. Tapi bohong ya. Harus diteruskan menurut saya. Number 3. Tentu Jakarta adalah kota yang diasosiasikan dengan kemacetan. Jalan-jalan Jakarta diasosiasikan dengan kemacetan. Padahal sebetulnya kalau Jakarta kemacetan itu nggak betul juga sih. Tergantung jamnya. Jam 2 pagi Jakarta itu sepi. Jam 2 pagi Jakarta itu sepi. Jadi kalau mau bebas macet, jalanlah jam 2 pagi. Jadi kalau mau bebas macet, jalanlah jam 2 pagi. Gak ada kendaraan di situ.